beli cilok? Iya. Berapa? 2.000. 5.000 atuh, jangan 2.000. Uangnya cuma 2.000. Kak, punya uang nggak? Ade punya nggak? Enggak. Sama, kakak juga enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Besok kalau kita mau main, kita minta uang sama mama. Nggak usah. Kok nggak usah? Kasihan mama. Terima kasih, Mang. Ya. Kita minta uangnya nanti aja kalau papa pulang. Iya, tapi kita nggak tahu kapan papa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar anak-anak? Paling main. Berarti kamu nggak tahu pasti. Saya kan kerja, biar mereka bisa sekolah, bisa makan. Kan bapaknya nggak pulang-pulang. Saya mau nitip uang buat anak-anak, buat jajan. Nggak usah kalau uangnya nggak halal. Halal? Kan dari hasil jualan cilok. Boleh, kalau halal. Saya nggak bisa nganter. Kamu bisa mampir ke tempat saya jualan cilok? Pasti bisa. Kamu bisa nggak? Kamu bisa nggak? Aku nemenin aja. Gini, kalian berdua bawa kerudung selusin. Kalian telepon teman yang biasa pakai kerudung. Bilang mau ketemu. Bikin janji, mau ketemu kapan, di mana. Bilang mau nawarin kerudung. Nggak usah. Bilang aja mau ketemu, ada sesuatu. Aku belajar dari pengalaman orang lain. Kalau mau jualan, modusnya kayak gitu. Terus? Kalau udah ketemu, baru kamu tawarin kerudungnya. Kalau teman kamu mau, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti belum rezeki. Kamu kontak teman yang lain. Modusnya sama. Sementara aku taunya itu. Oke. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.